Halo semuanya, kembali lagi di channel Andertama. Oh, kali ini kita akan memainkan game yang kemarin aku janjikan, yaitu God of War, Ghost of Spartan. Untuk timelinenya sendiri, God of War, Ghost of Spartan ini ada di antara God of War 1 sama God of War 2 yang ada di PS2. Jadi posisinya itu di tengah-tengah. Nah, jadi kalau kalian main God of War 1 sama God of War 2 itu ceritanya gak nyambung. Karena kalian ketinggalan satu seri, yaitu seri yang ini, God of War Ghost of Spartan. Untuk settingannya sendiri kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa ikuti. BTW di sini aku mainnya sama pakai HP Redmi 3S ya. RAM-nya masih 2 GB. RAM 2 GB, spesifikasinya nggak begitu wow banget. Di HP jadul hitungannya juga, ini keluaran tahun 2000 berapa ya. Ini seperti ini, terus ini, nah seperti ini yang diubah, ini semua mana lagi ya, ini kalau nggak salah ini. Nah selebihnya normal aja sih. Kalau ininya centang, ini satu centang-centang, ininya mati centang. Ya, oke. Yang pastinya seperti itu aja deh. Ikuti aja. RAM 2 GB mungkin bakalan lancar. Ya, lumayan lancar lah, walaupun ada sedikit suara-suara yang mengganggu lah. Mohon dimaklumi. Oke, di sini kita akan new game. Normal aja deh. Kratos, the ghost of Sparta, had taken his place amongst the. Tapi aku sini mainnya pakai stick ya, biar mainnya enak. The bloodshed, the relentless battles had finally brought him here. Ares was dead, and though Olympus beckoned, visions of his mortal existence still haunted him. Kratos knew that this was not a mere vision, for with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past set Kratos in search of answers, answers that lay in the temple of Poseidon. Buat kalian yang paham bahasa Inggris bisa dibaca itu anunya. Subtitlenya. Kalau aku mah bahasa Inggrisnya banyak banget. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream, nothing more. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away. But this vision, I can change. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. Please. Badainya ketika tentang laut, katanya sih di Atlantis. S2 cuy. Oh ya kan Atlantis. Kualitasnya PS2 banget. Udah lama banget gak main PS2, gak main God of War yang PS2. Tapi cara mainnya sama kayak yang dulu. Kombo-kombonya mungkin juga bakalan yang ke plus 11-12. Sedikit pembahasan tentang God of War.
untuk timeline sendiri itu yang jalan ceritanya yang paling awal itu ada pada God of War apa itu namanya yang di PS3 itu God of War Ascension. Ah yaitu God of War Ascension, terus berlanjut ke God of War Chain of Olympus yang ada di PSP. Tapi aku nggak mainin itu soalnya datanya kehapus, gamenya kehapus, cuma kasih saya ini. Tapi kalau sudah tamat yang ini, kemungkinan bakalan main yang Chain of Olympus sih. Jadi templatenya mundur. Terus setelah Chain of Olympus itu timelinenya ke komik kalau nggak salah, komik God of War. Terus setelah komik itu baru God of War 1, lalu God of War Ghost of Spartan. Setelah itu God of War 2, baru God of War 3 yang ada di PS3. Jadi jalan ceritanya itu nggak berurutan dari God of War 1, God of War 2, God of War 3 itu nggak. Tapi acak. Nah, BTW di sini lancar banget ya pakai pengaturan yang aku set tadi. Buat kalian yang pengen pakai ya silahkan pakai, buat biar mainnya enak juga. Speednya kan di atas 100, rata-rata ya 90-an lah. Oke, keren. Belah dua. Nah itu L plus R untuk roll kan. Sama. Jadi kombonya itu yang dipencet ada 3. Analog, terus L sama R secara bersamaan. Jadi kalau nggak pakai stick itu susah. Untuk cara main pakai stick bisa cek video pertama saya kalau nggak salah itu, saya cek nanti di kolom di pojok kanan atas ya. Ngomong mulu kita mainin dengan cepat aja deh, kita tajukin betapa barbarnya kripas kita cok. Nah, harusnya kita sebelah sana nih. Angkat. Itu udah kena, cuy. Santai. Gampang kok. Wah, kita tangkap. Ini laba-laba air kah ini? Ampun. Oke. Anjay, PS2 cuy, di HP. Gambarnya PS2 banget grafiknya. Di PS2 yang seri God of War 1 itu boss terakhirnya kalau nggak salah si Ares ya, dua perang itu. Terus dia kalah sama Kratos yang lalu inilah kelanjutannya. Bisa dibilang Kratos saat ini sudah jadi dewa. Dan pedang yang dipakai Kratos saat ini adalah Blade of Athena, bukan Blade of Chaos lagi. Soalnya Blade of Chaosnya diambil sama Ares kalau nggak salah, diberi Ares lalu diambilnya lagi. Tuh Blade of Athena kan. Kena miss dia. Oke, miss dia, miss. Aduh, kena dua kali, cuk.
Oh, miss. Good. Gak kena tadi. Soalnya ini kan tadi levelnya yang normal. Normal ini otomatis lebih susah, lebih sakit daripada yang isi. Yang isi. Aduh, double. Loh, kok kena dinget ya? Nah, enak nih. Nah, nangkap gini ada kelebihannya, cuk. Soalnya kalau kita nangkap itu, kita nggak bakalan bisa diserang sama musuh yang lain. Nah, soalnya kayak gini. Nah, ya kan? Kita bakalan imun. Hajar aja. Aduh. Kena kita. Sini. Aduh, setengah bar. Kena sekali. Nah, sip. Oke, pakai itu. Tahu udah berapa jam. Ayo. Buruk dia bangun. Fokus dulu guys. Soalnya kalau kita gagal satu aja kita ngulang lagi. Tapi nggak ngulang dari awal juga sih. Cuma kan cukup ngerepotin musuhnya ini. Oke, jalannya. Ke atas lagi. Dapet ini. Untuk seri yang bakalan kita mainin ini nanti mungkin yang Chain of Olympus ya. Soalnya kita nggak ada Dash Air. Nggak ada PC. Mainnya juga di HP only nih. Pakai stick. Jadi mungkin nanti bakalan mainnya yang Chain of Olympus aja. Kalau God of War 1, God of War 2, God of War Ascension, apalagi God of War 3 itu mainnya kan di PS3, itu nggak ada alatnya. Oke, kita sudah save. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, karena sudah malam juga ini, recordnya malam. Terima kasih karena sudah mau ngeklik video ini. Terima kasih sudah mau nonton gameplay saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya biar channel ini makin berkembang dan aku makin semangat buat bikin kontennya lagi. Oke, sampai jumpa di next video. Salam gamers emulator.